rempas dia. Saat ini lagi berada di PARET, Pulau PARET. Inilah situasi perkampungan Pulau PARET. Masih adem. Masih pak. Pagi ini kami guys acara mendadak di Pulau PARET sampai helm cuma nggak bawa aja. Guys, hai siang, di mana sekarang siang? Pulau PARET. Ada apa Pulau PARET? Lobster katanya guys. Nanti kita makan siang makan lobster guys. Ini hari ini. Lobsternya kau di mana kau? Lobster yang 1 ekor 2,5 kilo guys. Oke guys, ini dia target kita Pak Azir. Lobster di Pulau PARET berapa? Lobster and lobster sister and sister log. I don't know lah. Okay guys, saksikan kita makan lobster yang berapa kilo tadi kok? 2,5 kilo. Okay guys. Sekarang posisi di Pulau PARET 2 namanya guys. Ini yang masuk ke PARET 2 ini agak jelek jalannya. PARET pertama tadi agak bagus jalannya. Oke guys. We'll be right back.
sampai di pasnya di mana. Ini dekat proyek jembatan yang mau nyebrang ke pulau-pulau guys, dari Pulau Paret depan ke Pulau Belat dan mungkin nyambung ke Sungai Asam juga. Ini dia guys proyeknya, mungkin belum selesai ya. Bagus sekali guys, ini bisa menghubung guys yang guys. Guys, bukitnya terlalu tinggi juga ini. Bukitnya tinggi guys, teman-teman nggak mau turun itu. Nah, ada bukit pasti ada turunan guys. Oke guys, nggak tahu nanti sampai jumpa lagi. Kami sudah sampai di Danau Biru Pulau Paret guys. Ini danau-danaunya keren sekali. Kami sudah sampai di Danau Biru guys. Ini kayak di Anabas. Bukan, kayak di Bintan. Di Bintan. Wow, butuh perjuangan sampai sini guys. Kawan kita naik bukit. Wow, tinggi sekali sini guys. Capek. Indah sekali. Ini bekas PT. Oke guys. Sampai jumpa. Tiba di pelabuhan Paret 4, sudah selesai loading, sekarang mau otw pulang guys.